Seorang pelaku begal curanmor berinisial MIF alias Irfan 30 tahun terpaksa dilumpuhkan petugas kepolisian dengan timah panas. Tindakan tegas terukur ini terpaksa dilakukan karena pelaku menyerang salah seorang petugas personil kepolisian dengan menggunakan senjata tajam miliknya. Peristiwa ini terjadi pada saat tim petugas unit Ranmor Polrestabes Medan yang meringkus tersangka Irfan berdasarkan laporan korban bernama Fatimah Sari yang kehilangan sepeda motor berjenis Honda Vario dengan nomor polisi BK5643 AGN yang terjadi di kawasan Jalan Benteng Hilir Bandar Khalifah, Kecamatan Percut, Seituan. Korban mengaku saat kejadian dipepet oleh 3 orang yang mengendarai sepeda motor serta menodongkan senjata tajam dan berhasil merampas sepeda motor milik korban. Tak hanya sepeda motor, korban juga kehilangan uang sebesar 25 juta rupiah serta buku dan ATM berikut handphone yang juga berhasil dirampas pelaku. Cerita gak? Sepeda motor dapat ucapan lagi. Saya ya setelah dapat ini kereta ya saya bersyukur alhamdulillah kali. Rasanya pun ini untuk mukjizat lah dapat setepat ini. Ya saya bangga ya sebenarnya untuk kepolisian ya terutama untuk Poltabes untuk kinerjanya yang baik gitu. Harapkah kakak dari korban untuk si pelaku ini gimana hukumannya? Kalau saya sih ya nggak bisa untuk ngapakannya itu ya terserah dari ya bagian hukum lah untuk mengapakannya. Karena kan hukum lebih tahu untuk bagiannya gimana. Ya, jelas dengan tim jaga polisi yang khususnya Polrestabes Medan mengucapkan. Iya, saya mengucapkan 1000 terima kasih untuk ya kepolisian lah terutamanya gini. Untuk numpas begal-begal ini gimana? Dukung nggak? Ya, kalau menurut saya untuk begal. Mendukung nggak? Ya sangat mendukung kalau untuk cara kayak gini bang. Ya. Caranya gimana? Ditembak gitu. Ya, kalau menurut saya memang ya haruslah. Tembak boleh ya? Tembak boleh ya? Ya, harus lah kalau susah harus. Saya putih ibu ya. Ya, enggak apa-apa. Atas informasi tersebut, petugas kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan pelaku yang saat itu sedang berada di hotel. Saat pengembangan, tersangka melawan dan berusaha melukai seorang petugas bernama Bribda Galih Prakoso dengan menggunakan pisau milik tersangka. Petugas yang sudah memberikan tembakan peringatan namun tak dihiraukan akhirnya mengarahkan tembakan ke dada pelaku hingga akhirnya menyebabkan pelaku meninggal dunia. Sedang 2 orang tersangka lainnya melarikan diri yang saat ini telah menjadi DPO Polrestabes Medan. Kronologisnya adalah ketika korban si inisial ibu P ini berangkat untuk ke pasar. Kemudian pukul 06.00 yang diikuti oleh beberapa orang. Ini pelaku ada 3 orang. Sampai di TKP, kemudian disenggol, kemudian ditodong. Pelaku kemudian kita tangkap ya pada hari Minggu. Kemudian melakukan perlawanan, setelah itu hari apa ditangkap? Di Sabtu. Hari Sabtu, mohon maaf. Jadi ditangkap pada hari Sabtu, kemudian melakukan perlawanan pada petugas pada saat penangkapan. Akhirnya karena membahayakan nyawa petugas, dilakukan tembakan, sehingga kemudian meninggal dunia. Kelompoknya ini kita sebut nih kelompok begal pepeng ini ya beranggotakan 3 orang mereka. Yang 2 orang sudah DPO ya sudah kita ketahui identitasnya. Nanti kita berharap dari kejadian ini pelaku yang lain segera menyerahkan diri ya karena tentu Polrestabes tidak akan berhenti untuk mengejarnya. Dari Sumatera Utara, Abdul Melia Latribrata TV, Salam Tribrata.